bisa mau sampai ke atas ya? Bisa ya? Oh iya. Atas itu Bapak. Oh iya. Ya kan Pemda sudah kan yang kelola ya? Ya lah, terima kasih. Jalan menanjak dan berkelok-kelok, jadi pengendara harus ekstra hati-hati, guys. Guys, jumpa lagi di channel Si Damo. Kali ini aku lagi jalan-jalan di wisata religi Buntu Burake, terletak di Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di sini kita bisa menjumpai patung Yesus yang berukuran raksasa. Sejak tahun 2013 dan selesai tahun 2015. Kalau ke Toraja, terasa tidak lengkap kalau tidak mengunjungi tempat ini, guys. Lokasi ini sangat dekat, hanya berjarak 4 km dari kota Makale. Dari atas sini, kita dapat menikmati keindahan alam dan pemandangan kota Makale dan beberapa lokasi di Tanah Toraja. Tempat ini juga merupakan spot yang sangat bagus bagi kalian yang suka berselfie-selfie ria. Di sini juga telah dilengkapi jembatan kaca dengan panjang 100 meter. Pengunjung yang mau memacu adrenalin sambil menikmati keindahan alam Tanah Toraja tak perlu khawatir dan was-was karena sudah berstandar SNI. Jembatan kaca ini diklaim sebagai jembatan yang paling terluas di Indonesia. Aku ke tempat ini pertama kali itu sejak 2014. Waktu itu jalan raya belum terbuka sampai di kaki bukitnya. Jadi kita sampai ke pelataran patung ini itu harus melewati tangga sekitar 400 sampai 500 anak tangga, guys. Hari ini cuaca sangat panas, soalnya
Indonesia menunjukkan pukul 12 lewat. Hahaha. Kalau berlama-lama bisa gosong, guys. Oke guys, waktunya kami akan pulang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye and God bless you.